suruh lagi Kakang Tanpa Rowang mencarinya ke selatan. Tidak usah, Nyai. Kasihan Ki Rowang. Saya sudah terlalu sering merepotkan dia. Juga Nyai. Mesin. Jangan ngomong begitu. Aku ingin suamimu menungguimu waktu kau melahirkan. Jarang orang bisa bertahan jika terkena pukulan segara geni ataupun tapa wisa. Dan temanmu itu terkena kedua-duanya. Kelihatannya dia tidak bisa bertahan sampai satu pekan. Kek, kakek harus bisa menyelamatkan jiwanya. Dia tidak boleh mati. Kek, pokoknya kakek harus berusaha sekeras-kerasnya. Uni, kakek nggak bisa memperlama. Tapi kamu harus tahu, guru kakek dulu juga hampir tewas oleh pukulan segara geni. Salah mungkin pelakunya adalah guru Mputong Bajil. Paling tidak kakek seperguruannya. Kata guru kakek, apa obat penangkalnya? Dulu guru pernah mengatakan bunga... bunga tunjung biru. Tapi kakek tidak tahu apakah bunga itu ada. Nasi, ikan bakar dan sambal. Minumnya? Wedang jahe. Nisana, apa Nisana tahu di mana ada bunga tunjung biru? Tunjung biru? Saya pernah mendengar, tapi belum pernah tahu seperti apa bunganya. Atau, jangan-jangan hanya dongeng saja. Nisana, mencari bunga tunjung biru? Iya. Saya tahu. Maukah Tuhan menunjukkan pada saya? Harus ada upahnya. Saya bayar Tuhan 50 kepeng. Saya mau mengantar Nisana. Asal Nisana mau melayani saya. Nisana mendapatkan kembang itu, saya mendapatkan Nisana. Adil bukan? Kebodohan lelaki adalah kalau dia menganggap bahwa semua wanita hanya sebagai pemuas nafsu binatangnya. Sekali lagi kamu menghinaku, istrimu akan menjadi janda. Terima kasih. Orang tua. Maaf, saya telah mendengarkan pembicaraan Nini di warung tadi mengenai bunga tunjung biru. Bunga itu memang benar-benar ada, bukan dongeng. Saya tahu, bunga tunjung biru itu adalah obat untuk luka dalam. Siapa sebenarnya Kisana? Saya? Ya orang. Itu saya tahu, siapa nama Kisana? Saya ini pengelana jagat. Tanpa nama.
kamu ingin mendapatkan bunga itu, datanglah ke Bukit Penampilan. Terima kasih, Kisanak. Mudah-mudahan saya tidak kehabisan tenaga sampai Sakahuni datang membawa bunga itu. Bukit Penampilan di mana, Kisana? Bukit Penampilan? Kenapa di sana? Jarang orang yang berani ke bukit itu, apalagi seorang wanita. Kenapa? Saya mencari bunga tunjung biru. Nini mau menemui Dewi Tunjung Biru? Bukan, saya mencari kembang tunjung biru. Kisanak pernah dengar? Dewi Tunjung Biru adalah pemilik bunga yang ada di sana. Bukit Penampilan yang berkabut itu. Keindahan hanya bisa lestari kalau dijaga. Dan tanpa ilmu kanuragan, penjagaan akan menjadi sangat rapuh. Pada dasarnya guru mengingatkan kita bahwa keindahan yang kita miliki merupakan sebuah kekuatan sekaligus kelemahan kita. Maksudmu? Kita bisa menaklukkan dengan mudah lelaki sekuat apapun dengan senyum kita. Kita bisa menundukkan lelaki sekaya apapun dengan kecantikan kita. Tapi kecantikan juga membuat seorang wanita bisa terbunuh oleh lelaki yang berniat menikmati kecantikannya dengan paksa. Itu kenapa guru menganjurkan kita belajar ilmu bela diri. Di mana aku bisa ketemu Nyi Dewi Tunjung Biru? Ada perlu apa? Untuk beberapa hari ini beliau tidak bisa ditemui. Guru sedang bersemedi. Di mana? Orang luar tidak boleh tahu. Ini daerah tertutup. Kamu belum mengatakan keperluanmu. Ada nyawa manusia yang harus diselamatkan. Saya mau minta bunga tunjung biru dari beliau. Kalau begitu, tunggu sampai guru selesai bersemedi. Orang itu tinggal menunggu hari. Berapa lama lagi gurumu menyelesaikan semedinya? Sakawuni akan mengejarnya sampai dapat, walau nyawa taruhannya. Itu yang menyebabkan dia bertahun-tahun berkelana mencari orang yang membuat ibu dan dirinya menderita. Saya pernah mendengar dia bercerita secara sambil lalu tentang itu. Bagaimana cerita sebenarnya? Sebenarnya persoalannya sederhana. Barangkali hanya perbedaan pandangan antara kejujuran orang gunung dengan orang kota yang cenderung menyepelekan segala persoalan. Apa nama desa ini, Kisanak? Tanibala, Gusti. Di mana rumah bekalmu? Mari hamba antarkan. Monggo, Gusti.
datang di Dusun Tanibala, Gusti. Kami ditugaskan Gusti Prabu Kertanegara untuk jajak Desa Melangkori, melihat dari dekat keadaan rakyat Singosari. Terima kasih Gusti sudah mampir di dusun kami. Oh iya, saya Kebua Nabrang dan ini Dinda Banyakapuk dan yang lainnya, prajurit Singosari yang sangat dibanggakan. Kami sangat mengenal nama Gusti Rake berdua. Silakan Gusti. Rombongan dari kota raja itulah awal dari malapetaka yang menimpa putri saya. Sebagai orang gunung, dia benar-benar terkagum-kagum pada para pria agung itu, terutama Raden Banyakapuk. Semula saya sendiri mengira bahwa Raden Banyakapuk itu tertarik pada putri saya. Mau mencuci buku? Iya, Gusti. Di sungai. Jauh dari sini sungainya? Tidak terlalu. Kebetulan, aku juga mau mencuci pakaian gantiku. Tidak usah, Gusti. Biar hamba yang mencuci. Tidak usah. Aku biasa mencuci sendiri. Bangga dicintai oleh Senopati Singosari yang kondang. Saya pun bangga dan mengharapkan Raden Banyakapuk benar-benar terpikat pada anak saya. Sampai kenyataan pahit itu tiba-tiba tersodor di mata saya ketika rombongan dari kota raja itu meninggalkan Tanibara. Kenapa kamu lakukan itu, Dok? Padahal belum ada tali perkawinan. Ampun, Ayah. Kami sudah saling mencinta. Dan Kakang Banyakapuk berjanji mau memboyong saya ke kota raja. Begitu dia menyelesaikan tugasnya. Ayu Pupuh kemudian hamil. Dan Gusti Banyakapuk tidak kunjung muncul? Iya. Sangat mudah ditebak. Aib Pupu dikucilkan dari pergaulan orang-orang Tanibala. Karena aib itu, saya menyerahkan kedudukan saya sebagai bekal. Beberapa bulan kemudian Aib Pupu melahirkan seorang gadis yang cantik. Dan saya beri nama Sakawuni. Ayu Pupu kemudian meninggal? Tidak. Ayu Pupu meninggalkan rumah setelah Sakawuni berumur 2 bulan. Sejak itulah Sakawuni saya pelihara dan saya didik dengan baik. Tapi saya menyesal menceritakan dengan sebenarnya tentang ibunya. Dia terpukul dan dendam kepada pria agung Singasari itu. Sejak mendengar cerita saya, dia menjadi sangat benci kepada apapun yang berbau Singasari. Ah!
pantas berkelahi di pertapaanku. Ampun Sang Dewi. Sang Dewi, gadis ini memaksa masuk. Sungguh, kami berdua sudah sekuat tenaga menghalanginya. Tapi ilmu silatnya lebih tinggi dari kami. Siapa kamu? Apakah saya berhadapan dengan Dewi Tunjung Biru? Cahayu, orang sopan akan menjawab tanya, bukan malah balik bertanya. Dari mana asalmu? Saya dari desa Tanibala, di lereng Gunung Bromo. Nama saya Sakabuni. Jawab pertanyaan saya. Apa benar saya sedang berhadapan dengan Dewi Tunjung Biru? Untuk apa kamu mencari saya? Saya mencari bunga Tunjung Biru untuk menolong teman saya yang luka dalam dan terkena pukulan tapak wisa. Menurut kakek saya, hanya Dewi yang memilikinya. Nini Meisin, saya bawakan burung meliwis sama jamur barat. Panji, bawa burung ini ke belakang dulu ya. Iya, Bi. Udah usah bangga. Cari burung sama jamur begitu, anak kecil juga bisa. Mana tugas utamamu mencari Kamandanu? Tidak ketemu. Kok pulang? Kangen sama Panji. Alasan. Mungkin kakang Kamandanu ditangkap tentara yang telah membunuh ayahnya. Mungkin arah saya yang salah. Saya mencari ke arah selatan barat. Siapa tahu dia di arah selatan timur. Atau mungkin malah di utara. Masih banyak orang yang akan membutuhkan bunga itu. Kalau kamu cabut, dia akan mati. Sementara khasiat bunga Tunjung Biru itu hanya kalau sedang mekar. Satu-satunya jalan, bawalah temanmu itu kemari. Keadaannya sangat parah sekali. Bagaimana mungkin saya bawa kemari? Saya tidak akan membiarkan bunga itu mati. Kalau kau ingin temanmu selamat, bawalah ia kemari. Hanya saya yang bisa mengobatinya. Sudah besar dan cantik. Murni. Apa dia perlu tahu bahwa saya ibunya? Guru tidak langsung saja mengatakan kepadanya bahwa dia putri guru. Ada perasaan malu yang seolah-olah mengunci lidahku untuk mengatakannya. Kenapa harus malu? Aku telah menelantarkannya. Kamu sudah menemukan bunga Tunjung Biru, Wuni? Sudah, tapi kakang Kamandanu harus dibawa ke sana karena bunga itu akan layu kalau dipetik. Dan tidak ada gunanya kalau tidak dalam keadaan segar. Di mana kamu temukan bunga itu? Di Bukit Penampihan. Thank you.
Aku sedang berpikir, apa aku mampu membalas kebaikanmu? Hutang budiku kepadamu sudah hampir seluas samudra. Saat pertama sadar dari pingsannya, minumkan ramuan obat itu. Kisahmu begitu panjang dan berliku. Saya menempati rumah guru saya setelah beliau meninggal. Sejak itu, saya ganti nama saya menjadi Dewi Tunjung Biru. Saya sangat menyayangi gadis-gadis yang disakiti kaum lelaki. Banyak gadis-gadis yang putus asa saya tampung di tempat ini. Kamu tahu gadis yang membawa kekasihnya berobat kepadamu itu anakmu. Sejak pertama dia datang dan mengatakan bahwa dia berasal dari Tanibala, saya seperti melihat diri saya ada dalam sinar matanya. Saya merasa ada sorot dendam. Apalagi ketika dia menyebut sebagai cucu ayah. Cantik sekali dia. Cantik dan berani. Sampai sekarang dia tidak tahu bahwa ibunya ternyata masih hidup, sehingga dia masih terus mencari banyak kapuk untuk melampiaskan dendam.
karena lelaki itu telah menyengsarakan kamu dan dirinya. Sakauni, saya sedih. Saya sudah terbangun dari mimpi yang selama ini memberikan kekuatan pada saya untuk menghadapi hidup. Apa maksudmu, Uni? Sebentar lagi Kamandanu akan sadar dan pulih dari luka dalamnya. Selama ini saya menghabiskan masa remaja saya untuk mencari ibu, karena setiap orang pasti punya ibu. Tapi ternyata saya bukan dilahirkan oleh seorang ibu, tapi saya lahir dari sebongkah batu yang tidak punya perasaan. Apakah seorang ibu namanya yang tega meninggalkan anaknya tanpa air susunya? Apakah seorang ibu namanya yang lebih mengutamakan mengejar kekasihnya daripada menimang anaknya? Selama ini saya habiskan masa remaja saya untuk mencari orang yang sama sekali tidak pernah merasa bahwa dia pernah punya anak. Saya benar-benar menyesal telah melakukan itu semua. Kalau saja saya mampu memutar waktu, hari-hari saya akan saya penuhi dengan mengutuk ibu yang telah melahirkan saya dan menelantarkan saya. Cukup anakku. Ibu akui semua kesalahan itu. Semua ibu lakukan bukan untuk kepentingan ibu sendiri. Ibu, indah sekali sebutan itu. Sebutan yang sebenarnya paling pantas untuk seorang wanita yang mengorbankan buah dadanya sampai peyok karena menyusui sang bayi. Sebutan suci untuk seorang wanita yang membiarkan tubuhnya dilumuri bau pesing oleh pipis bayinya. Ibu tidak ingin kamu besar tanpa memiliki bapak yang mau mengakui kehadiranmu di dunia. Itu kenapa ibu mencari lelaki yang harus bertanggung jawab atas kelahiranmu. Setelah gagal, kenapa tetap tega meninggalkan anaknya yang sangat membutuhkan kehangatan dekapannya? Saya malu. Malu? Lebih diutamakan daripada kasih sayang seorang ibu kepada bayinya. Apakah itu sikap seorang ibu? Kucing saja rela untuk mencuri ikan untuk memberi makan kepada anak-anaknya. Saya memang lebih rendah daripada kucing. Tidak cuma ibumu yang diperbudak dendam.
juga kamu, Sakawuni. Kamu marah, mencaci maki wanita yang telah melahirkanmu dengan selaksa rasa sakit. Karena kamu dia mau dendam, merasa ditelantarkan. Ibumu meninggalkan kamu yang masih membutuhkan susu dan kasih sayang karena dikuasai oleh hawa nafsu dan dendam untuk menuntut orang yang seharusnya bertanggung jawab pada kelahiranmu selama hidup harus menanggung malu. Karena manusia adalah tempatnya kealpaan dan kesalahan, Wuni. Alangkah kejamnya kalau kita tidak bisa saling memaafkan. Ibu, anakku, telah lama ibu merindukan kata-kata itu. Maafkan ibu, Wuni. Ibu, saya juga minta maaf, Bu. Sungguh tidak ada maksud saya untuk menyakiti hati ibu. Semua ini adalah luapan dari rasa rindu yang bertahun-tahun tidak pernah mendapatkan penyaluran. Ibu, aku curiga suamimu ditangkap oleh orang Kediri. Sebab akhir-akhir ini banyak sekali tentara mereka yang meronda sampai ke daerah sekitar sini. Saya kadang-kadang benci kepada nasib saya. Kenapa setiap orang yang saya ikuti selalu mendapatkan nasib sial? Sepertinya hidup saya penuh dengan kutukan. Jangan bicara seperti itu. Tidak baik. Itu sama saja kamu sedang menyesali sang pencipta. Korban sudah cukup banyak, Nyai. Satu demi satu orang yang menolong dan melindungi saya pada akhirnya mendapat kesialan, bahkan tewas. Saya benar-benar tersiksa. Sementara di negeri ini, saya merasa sebagai wanita yang paling lemah. Wah, mau masak pepes jamur lagi ya, Mei? Enak. Aku tuh paling suka masakanmu. Itu masakan asli negerimu ya. Jangan banyak omong, sapi omong. Selesaikan tugasmu. Kalau soal makan, langsung sibuk. Loh, itu harus. Kamu mau tahu, Nyai? Makanan bisa membuat lelaki betah di rumah atau gerah di rumah. Kalau masakanmu enak, suamimu akan lebih betah di rumah. Tapi kalau masakanmu ngawur, dia akan mencari warung untuk memuaskan nafsu makannya. Cuma kamu yang bicara seperti itu. Dikira lu kok cuma makan. Kok Nenek Raga Runting selalu marah sih sama kakek? Karena dia tidak bisa masak. Bagaimana kalau ternyata cucuku mencintaimu? Saya belum pernah memikirkan tentang itu. Meskipun tidak bisa dipungkiri bahwa Sakawuni beberapa kali menyelamatkan saya. Bagi saya orang seperti Sakawuni lebih dari sekedar sahabat. Jangan kecewakan dia, karena dia hasil dari sebuah kekecewaan yang berkepanjangan. Ya? Ibu tidak ikut ke Tanibala? Wuni, ibu minta pengertianmu. Tanibala di mata ibu adalah sejarah hitam. Setiap ibu melihat rumah, sungai, danau di tengah sawah, semuanya seolah menuding ibu sebagai pendosa. Karena itu juga ibu meninggalkan Tanibala. Ibu tidak tahan.
Tidak apa-apa kalau ibu tidak ikut. Setiap saat kamu bisa datang kemari kalau kangen dengan ibu, dan ibu akan memanggilmu dari jauh kalau rindu kepadamu. Ibu.